Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arif Dalam Kurniawan. Saya dari kelas 18 SI01, NIM saya 17120008. Baik, di sini saya akan mendemokan aplikasi football yang mana di sini diperuntukkan untuk tugas akhir dari mata kuliah PCS. Aplikasinya ini, jadi di sini ketika kita masuk ke aplikasinya, dia akan langsung mengarah ke pertandingan yang telah terjadi atau pertandingan yang sudah terjadi. Di sini saya hanya menggunakan satu main activity, yaitu main activity. Adapun untuk menampilkan yang lain-lainnya, saya menggunakan fragment, tidak menggunakan activity. Kemudian di bawah sini ada navigasi, menggunakan navigation button. Di atas ini ada tab navigation. Untuk tampilannya sendiri di sini, tab navigation ini untuk pertandingan yang telah terjadi, yaitu pertandingan ini. Kemudian ada pertandingan yang akan datang. Ketika diklik di pertandingan ini, maka akan masuk ke halaman detail dari pertandingan. Namun di sini belum berhasil keluar dari data-datanya. Kemudian untuk pertandingan yang akan datang, kemudian untuk favorit bisa kita tambahkan, semisal kita ingin menyimpan ini ke dalam favorit agar kita bisa lihat nanti, bisa langsung diklik di tombol bintang di pojok kanan atas. Nah, itu fungsinya untuk masuk ke dalam favorit, langsung masuk ke dalam sini, Fulham dan Chelsea. Oke, ini adalah tab favorit dari pertandingan. Kemudian di sini ada tab navigation tim untuk favorit tim. Misal di sini kita masuk ke navigasi tim, kemudian kita klik di salah satu klub. Kita mohon maaf. Ketika nanti dimasukin ke dalam favorit, maka dia akan langsung otomatis ke dalam menu favorit ini. Masih. Jadi kemudian selain jadwal pertandingan tim dan juga favorit, di sini ada fitur search, yang mana ketika di sini kita mencari Chelsea, nah, dia akan menampilkan semua pertandingan yang ada sesuai dengan yang kita ketikkan. Kemudian ketika, maaf, tombol kembalinya masih error. Nah, kemudian di tim ketika kita mencari, maka dia akan menampilkan hasil dari pencarian yang kita ketikkan. Oke. Untuk aplikasinya itu saja dari saya. Masih banyak kekurangannya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.